Kolom komentar akun media sosial Instagram milik Gubernur Bali Iwayan Koster dan pemerintah provinsi dimatikan. Diduga setelah Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Diketahui Gubernur Koster menjadi sorotan setelah menolak tim nasional Israel untuk bertanding di Bali dalam Piala Dunia U20. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.